kita kembali lagi di The Comment. Gitar mati. Ya udah, kita aja pakai mulut, Pak. The Comment. Cekin. Wah, itu dia. Potong gaji, Tora. Masih sanggup gak nih kalau gak sanggup? Sanggup, babe. Alright. Dude Andus, man. Dude Andus. Commenters, kita kan ini dandanan baru nih. Yo, man, we're so fashionable today, you know what I'm saying? Yeah. So dan kita akan membahas tentang fashion cowok. Fashion itu, bro. Fashion cowok. Dello, fashion dello. Yeah. Itu kayak belum pernah gue keluarin kan? Belum pernah. Fashion itu, bro, yang nungguin dokter. Pasien. Iya, itu juga belum pernah. Itu juga belum pernah. Iya, bro. Fashion itu, bro, adalah ketika oke, kita pergi. Lo tolong fashion barang-barang. Chefin, betul. Yang Chefin. Chefin. Ada lagi pelengkap gaya pria yaitu dasi. Dasi. Iya kan? Ini ada satu dasi lucu sekali bentuk dasinya. Mari kita lihat. Hah? Apa ini, Pak? Enggak tahu ini. Dasi kipas angin. Wow. Ah, mana kipas anginnya? Dari Jepang. Oh, ini teknologi ini diciptakan supaya penggunanya tidak kegerahan dan lebih efisien. Wow. Oh, ada kipas anginnya ya di situ. Di dasinya ada kipas angin ya. Penting banget. Tapi harus nyolok ke laptop, Pak. Lah terus lo kemana-mana bawa laptop dong. Iya. Ya, bro, sabar-sabar. Gak ya, sabar. Tapi di terminal. Mana, apa, ribet apa, banget hidupnya, Pak. Bawa-bawa laptop. Aduh, untung gak bawa warnet. Ada dasi unik berikutnya? Ada dasi. Kalau yang ini dasi dari alat-alat listrik gitu. Bro. Iya, bro. Dasi itu, bro. Iya, bro. Nyobain makanan. Dasi? Dabasi, ya. Aduh, ditipan. Ha. Bentar ya. Ah, udah. Ah, gila materi gue diambil lagi. Sikat nek. Jadi, dasi itu adalah ketika ada seorang yang laki banget gitu kan ya. Terus dibilang, ini lagi pelajaran gitu. Terus temen lu ngelaporin gitu. Eh, lu ya yang bilang gue nyontek. Ih, Akika dasi. Desa. Iya, gitu. Gimana? Dari Bapak Produser. Bapak Produser sama aku sama gitu. Kita lihat dasi berikutnya aja lah. Oke, dasi. Dari rangkaian listrik. Dasi apa ini? Dasi dari rangkaian listrik. Coba kita lihat, ada elektroda nih. Tuh. Maksudnya. Keren kan? Dasi listrik ya? Dasi listrik. Coba kita lihat nih. Ada nih videonya dasi ada listrik. Videonya, bro? Ada. Bisa nyala-nyala? Bisa, coba oh, kita coba lihat. Tuh. Wih, keren. Canggih kan? Eh, minta beli dong Bapak Produser, minta ini keren, dong. Ini keren, asli keren. Wah. Ya, ini saya taruh baterai di sini dan ini harus colok ke aki ya. Jadi kamu buset, harus gendong aki, Pak. Harus gendong aki 12 volt. Buset. Oh, gitu. Ih, canggih banget. Mau dong. Mau. Iya, Bapak Produser beliin dasi nyala-nyala gitu. Kita kan juga mau funky gitu, kayak LMFAO gitu, keren. Iya. Tetapi maksudnya kalau misalnya ini buat commenters yang bertanya-tanya, ini gimana sih cara tampil cool, gimana cara tampil dandy, ya gampang, lihat aja kita gitu, you know kan guys, ya kan? Kayak, like you know, gimana? Kayak tampil preppy-preppy, kita ganteng cool and funky and trendy gak guys? Iyalah, funky Pak. Kan Brad Pitt sama Johnny Depp. Tepuk tangan seadanya. Bukan, itu tepuk tangan efek. Oh, efek tadi. Tadi efek. Kita akan memberikan tips-tips dalam ini, yang pertama ini dalam memakai kemeja. Oh, kemeja. Yang boleh dilakukan, yang jangan dilakukan, dan yang jangan banget dilakukan. Oke. Yang pertama, kalau pakai kemeja ini boleh. Kayak begini. Ini buat cowok. Ini boleh nih, ya kan?
kan. Oh, asik digulung. Ya kan, digulung tangannya. Oh iya, iya. Terus iya. Juga polos, kancing atasnya dibuka. Laki aja gitu. Laki ya? Iya gak, iya gak? Langsung gitu ya? Kayak kita-kita gini, ya kan guys? Ya, yoks, laki banget. Yoks, aku dukung kamu walaupun aku sendirian yang dukung. Yoks. Gak ada yang dukung nih guys. Aku. Okay. Itu tadi yang boleh. Kalau kemeja pakai kemeja kayak gitu boleh. Okay. Yang berikut ini ya sebaiknya sih jangan, sebaiknya jangan. Ya, mari kita lihat. Bukan Pak ini. Ada maksudnya itu dikancingin atasnya, oh. Terus juga ketat perutnya menyemplu gitu ya. Jangan. Terus pakai print-print gitu, print-printnya juga norak lagi, tribal-tribal nggak jelas gitu. Ini jangan. Jangan ya. Tetapi yang jangan banget pakai kemeja itu ini. Nah ini kemeja ngatung ini. Jangan ya. Ini kalau perutnya kotak-kotak nggak apa-apa lah. Kalau mumbul kayak kita nih ya itu baru boleh ya. Jadi gitu kayak kesannya tuh wealthy gitu Pak. Iya. Apa lagi ya Pak ya? Tips apa lagi? Kaos ya. Yang boleh kayak gimana? Yang boleh kaos kayak gini nih. Oh lihat tuh. Bos ya kan? Gila ganteng ya. Gitu kan. Udah gitu aja. Adam Levine aja sering begini. Yo, kan? Yo iman. Iya kan? Terus pakai apa namanya lehernya tuh yang crew neck ya. Crew neck gitu kan. Terus abis itu ya pokoknya laki gitu. Laki. Kan? Yang nggak boleh. Yang sebaiknya jangan. Sebaiknya gitu, jangan. Nih, coba lihat nih. Ini. Nah nih. Nah ini dia nih. Itu terlalu turun. Tapi yeah, ya nggak apa-apa. Son Goku aja gitu kan bajunya. Cuman dia pakai dalaman lagi. Ini sebaiknya jangan. Nah kalau yang ini jangan banget. Kita lihat. Nah, yeah. Kecuali kamu seorang pegulat, yeah. Kamu boleh pakai ini. Hati-hati kena angin duduk ya. Benar. Betul. Buset, ini kayak zaman dulu ini, rock V-neck zaman dulu ya. Sini, buset. Itu bukan V-neck tapi H-neck. Bentuknya kayak H itu yeah. Ya, Pak, udah hampir H ya. Itu kalau bisa dilurusin ada yang lebih gede lagi bisa sampai sini dong. Sampai sini. Lah kayak mau berenang, Pak, begitu. Iya. Apa lagi? Ada lagi. Kita lihat ini. Yang tidak boleh dilakukan juga untuk fashion cowok ya. Adalah memakai celana seperti perempuan. Iya. Yeah. Kok kecuali kalau misalnya lu kakinya kecil gitu kan perempuan juga punya celana-celana kecil gitu. Oh, boleh. Kalau legging kayak zaman rock gitu asal lu cocok gitu boleh. Kalau emang musisi gitu. Musisi ya? Boleh demi kostum gitu kan ya. Tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan yang sampai kayak gini kita lihat. Lihat ya. Bentar. Wis, cakep. Dorang. Mana tuh perempuan? Wih, kok hilang? Mana tuh Dora? Hey Dora. Dora di mana? Ayo. Asik. Asik. Aku gumo. Gila. Kenapa dia pakai hot pan? Dia langsung kena angin duduk. Nah, ini juga nih. Bernafsu aja. Ya kan? Akhir-akhir gue tetap nafsu sih. Apa? Nafsu mukulin. Iya benar. Pengen dikosrek aja gitu, jatuh. Dan juga, ya. Selain cangcuter, kamu gak boleh memakai celana yang kayak gini. Terlalu... Ngapret. Ngapret. Iya. Skinny. Cangcuter aja sekarang celananya udah gombrong kan. Kita lihat. Nih, liat nih. Wih, gila nih anak gaul barunya. Hey, what's up, bro? Hey, yo, man. Hey, yo, man. Come on, man. What's wrong with you, man? Hey, man. Oh, come on, man. Itu laki pakai baju ketat banget lagi. Ya ampun. Yang itu kan. Wah, dikata-katain lu gak gaul, man. Oh, man. Rahasia, man. Cabut, man. Ada Pol Pepe. Iya, gila. Oh, karena jeansnya terlalu ketat, kan? Iya, ketat. Boleh. Ini boleh kita kasih Ayla. Komentar mana ya Aylanya? Betul. Enggak apa-apa. Itu, jangan terlalu skinny ya. Jangan terlalu skinny. Karena kalau cowok pakai celana skinny ada yang menjerit. Apa itu? Perut. Oh. Iya kan? Ada yang terjepit. Apa? Harga diri. Oh iya dong. Iya kan? Ah, ada yang kegerahan. Apanya? Pinggang. Oh. Pasti pinggangnya keringetan. Udah lanjut aja. Ya, lanjut aja. Aku ya. Takut nih. Ya. Takut dipanggil KPK. Aduh, kenapa orang korupsi, Pak? Tapi sekarang untuk komentar kirim foto now and then fashion kamu. Jadi fashion kamu sekarang dan fashion kamu dulu apakah ada perubahannya? Foto now and then fashion kamu ke @thecomment_
net yeah. dengan hashtagnya The Comment Fashion. Yo, bagus. Jadi kita bisa bandingin kamu zaman dulu sama zaman sekarang pasti kan berubah kan? Dan kita punya hadiah kan? Ada hadiah. Ada hadiah pasti. Buat kamu yang beruntung merchandise dari The Comment. Yay! Alright. Oke. Okay. Mari kita lihat di segmen selanjutnya kita akan membahas apa lagi. Oke. Okay. Yang pastinya nggak penting dan nggak jelas dan ya. Jangan ditonton. Betul sekali karena ini adalah The Comment.